Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadirin amriya ahli baiti wa ashabi ajmain, husan malik kitab wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, utamanya para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, lebih-lebih para habaib yang hadir pada malam hari ini, juga tidak lupa Bapak Lurah soho perangkatipun, juga Bapak Kepolisian, Bapak Kapolsek yang baru saja memberikan pengarahan, juga tips-tips aman, juga menyampaikan amanat dari Kapolres, yakni dalam hal ini diwakili Bapak Julius Sudaryoto, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mempercepat haji beliau, ya. Mboten tahun 6 likur, ya. Tahun 6 likur sedang dari Kapolri, ya. Alhamdulillah, juga kita ucapkan jazakumullah khairan katsira dumateng seluruh ingkang berkenan doyo-doyo hormat ketempatan jamiah pengawasan rutin jamiah Tajul Muslimin ingkang sedemikian rupa
melai saking Bapak Takmir Musola Al Mabrur, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, ngantos Bapak Kapolsek, juga para habaib terlibat guyubi menyambut kula sampean sedaya. Mboten sanes tidak ada ungkapan lain kecuali kita ucapkan kepada beliau-beliau jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlimpah-limpah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tenggriki nggih, kala wau sampun dipun paringaken wejangan saking Bapak Lurah nggih, juga dari Bapak Kapolsek dalam hal ini Bapak Julius Sudaryoto, kados pundi situasi keamanan nggih, ingkang mungkin kawontenan kados mekaten iki mungkin di seluruh NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari masalah narkoba, minuman keras, juga begal, beringasnya rampok, tambah dino semakin canggih peralatan keamanan, semakin canggih peralatan pencurian. Dia obrak-obrak prostitusi tempate di gawe masjid ngale nang online. Ya. Nggih. Online kate dikekno gen mane ngale. Terus uber-uberan semakin canggih, semakin canggih. Menawi kala wau tip-tip saking Bapak Julius Sudaryoto menyampaikan amanat dari kepolisian, mungkin ada baiknya tengriki mumpung-mumpung ugi Bapak Lurah, juga Bapak Takmir, juga Bapak Polisi hadir, satu tip yang perlu kita dengarkan, yakni petunjuk saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nikilah sing perlu kita galakkan Bapak Lurah, juga para asatid, juga para nopo kiai, para takmir musola, juga Bapak RT dan RW nggih. Lek ningali petunjuk saking Bapak Polisi wau seakan-akan koyok-koyok tambah merajalela penjahat niki. Koyok-koyok gak iso dihindari. Ya. Padahal menawi kita tingali petunjuk saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati hum yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bithalathi baliyatin, bakal teko, bakal menimpa, bakal tumiba nang menungso umatku sijine zaman sing dek zaman iku umatku podo lari teko ulama, umatku
podo melayu songko fukoha. Artine besok iku bakal onok mongso, onok zaman, ya. Singke zaman iku umatku podo melayu teko ulama. Podo melayu songko fukoha. Artosipun wis gak arep karo petunjuke ulama, wis gak arep karo hukume fuqaha, cara kehidupan. Sampai terus si Bapak Polisi wau, kenapa terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Mungkin kalimat niki ya tasik kita dengar 5 tahun 10 tahun kemarin. Kita si alit-alit ben boten enten KDRT, nggih. Durung tahu krungu narkoba, sabu-sabu dereng krungu. Mungkin tasik wingenane iki. Kita kepireng niki. Karena apa? Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ya karena dalam berumah tangga tidak memakai cara-cara ilmil ulama. Cara-cara ilmil fuqaha. Ndak gelem artine melayu. Ya. Terus lek wis koyo ngoten ya napa Kanjeng Nabi? Fayabtalihimullah bithalathi baliyatin. Lek wis masyarakat ya, dari masyarakat ndak gelem nang ulama, ndak gelem akhlake ulama, ndak gelem ngrungokno dawuhe ulama, bahkan mungkin ulama ndak gelem tampil cara ulama. Artinya wis emoh nang Quran iki emoh. Emoh. Ya. Wis gak gelem. Wis melung kaya ula mlungsungi. Lho lek wis umatku kaya ngono, besok Allah Taala bakal ngedokno balak macam tiga. Telung macam balak bakal diturunkan oleh Allah Taala. Al-awwal yarfa'ullah barakata kasbihim, keberkahan di bumi diangkat oleh Allah Ta'ala. Keberkahan artosipun pertanian diberi, berkahnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Lek jarene wong Jawa, alas padang arang-arang wong kang adang komandangi bumi niki podo ilang. Suk ben akhir zaman bakal ono akas padang, alas padang, alas pa dari alas padang dintekno, dibabat, diobong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Gira boten. Alas padang, arang-arang wong kang adang. Wong Jawa iki mesti mangan beras Jawa, tapi gak iso mangan beras Jawa. Ya. Beras kuning sing wis bubuk. Jatah Raskin. Wong Jawa gak iso mangan iki mustahil, ndak masuk akal. Ndak masuk akal. Ya. Wong sak Indonesia umpama diuyahi uyah teko Madura dadi pindang ngono. Dadi kabeh dadi pindang saking akeh uyah ke Indonesia. Cuma uyah iso impor. Kok iso koyo ngeten iki?
Gene uya pak, gak ngersik uya, gak gene meturo uya, ya. Lek sampan melaku nang Malang, onok krebet pabrik gulo, nang Madiun pabrik gulo, nang Jember pabrik gulo, gulo iso larang. Niki apa sebabe? Padahal umpamane wong Indonesia adus gulo ngono. Didadekno gulo kacang ngono. Kacange wong Indonesia ya. Gulone gulo dhewe iki. Iso. Sampe tak ngono. Ndak masuk akal. Gulo iso larang. Gene boten. Ndak masuk akal. Masalah apa? Yarfa'ullah barakata kasbihim. Pertaniane diangkat berkahe, hutane diangkat berkahe, perdagangane diangkat berkahe, keamanane diangkat berkahe. Kula sampean duwe TNI, duwe polisi, duwe banser, duwe ansor, duwe satpol PP, duwe garda bangsa, duwe semua keamanan kita punya. Cuma wedi ambek penjahat begal sing pirang glentir sampean. Sampean angen-angen. Kenapa? Keberkahan keamanan diangkat oleh Allah Ta'ala. Dijukuk ukap kula sama di bendina pak, sama tak kalau bayar polisi, bayar tentara, bayar hansip, bayar satpam, bendina nih. Cuma sama sekali rasa aman itu belum pernah muncul. Gini betul. Karena keamanane diangkat oleh Allah Ta'ala. Gini betul. Gini betul. Lah, makanya di sini, Jam'iyah Tajul Muslimin dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Hanya tujuannya mengajak masyarakat bangsul dumateng cara hidup ulah. Balik. Sebab napa? Sing gawe negara, sing nata negara, lek cara bahasa sak mangkene iki, pendiri bangsa. Ya. Pendiri bangsa. Niki bukan orang sembarangan. Beliau adalah para aulia, para ulama, para solihin, para pahlawan, bahkan yang menyusun dasar negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah para aulia. Wis ojo ado-ado sampean. Kenapa kok sampean tingali Pak polisi, Pak lurah nggih, gek TV acara niku. Apa sih acara TV ini? Mari pengajian diluk, Mama Dede wis mari, Ustaz Maulana wis mari, kantun golongane dahsyat inbox ya. Ya. Napa? Isine apa niku? Isine. Ya. Iya bener kabeh iki butuh hiburan. Lek cara umpama oleh ngomong ngono pahlawan kita, ya apa rek, aku iki biyen merdeka ana om soro kon gawe gendeng-gendengan tok urip ngene ya apa ngene. Ya apa rek, aku biyen mbelani ngusir Londo Jepang nyawaku tak serano. Lah terus saiki kon gawe gendeng-gendengan tok ngene ya apa, ya apa. Ya apa generasi kuwi. Ya apa penerusku iki. Kok dikae edan-edanan tok. Sama tingali. Sama nangan-nangan.
Gak mungkin. Dan terus akan keberkahan ini tidak akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala, ya, selama masyarakat mboten bangsul dumateng Allah Subhanahu. Satu-satunya jalan di sini saya hanya bisa menghimbau kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Polisi, ya, termasuk kalau wingi kula juga teng Bapak Kapolri sing sak mangkene, dalam rangka silaturahmi teng Mabes Polri, saya usulkan tolong Pak, kitab kula hadiah kitab niki Pak Badrutin Haiti ini, hadiah dari saya Pak, tolong dicetak, disebarkan, tulis kasih ke Mabes Polri, dari Mabes Polri untuk Indonesia. Dan silaturahmi yang macam kayak gini Pak, jangan sebulan sekali, seminggu sekali, kalau perlu tiap hari Pak, adakan kayak begini. Dan beliau waktu itu masih belum dilantik, menyanggupi kata beliau, siap Pak Yai, akan saya laksanakan, cuman ada syaratnya. Apa Pak? Nunggu Kapolri dilantik. Siapapun nanti yang dilantik akan saya usahakan, sebab kalau dari Mabes harus ada sambutan Kapolri. Jadi kalau mangke umami rutinan bulan depan riko kantun lagi, gimana Pak? Jadi dicetak atau enggak? Enggak. Dan alhamdulillah Tajul Muslimin ngisi di Mabes ini bukan karena apa-apa, bukan. Ambil satu sisi doa dan nawarkan tafsir Al-Qur'annya dengan pembacaan hizib. Saya sampaikan sama beliau bahwa pendiri bangsa membikin dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai saya sampaikan sama beliau, jangan khawatir Pak, masalah ISIS, masalah teroris, masalah ini adalah orang-orang yang berfaham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masih ada doa istighosah Pak Polisi, ada terbangan ya, ada yasinan Pak Lurah, ada hizib, ada manakib, ada marhaban, jangan khawatir. Inilah dulu tuntunan para aulia. Saya sampaikan juga sama beliau, tapi kalau di majelis itu sudah saling menyalahkan, todeng kafir, ini kafir, selamatan syirik, ada ziarah kubur bid'ah. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Ini yang perlu kita tanyakan. Sebab di sinilah para aulia dulu membawa, kenapa Wali Songo berhasil dakwah di bumi kita NKRI, khususon di tanah Jawa, di luar Jawa, dengan karena apa? Keberhasilan beliau adalah karena pendekatan kultur. Jadi beliau-beliau tidak pernah merubah adat-adat yang ada di masyarakat selama tidak bertentangan jauh dengan petunjuk-petunjuk agama. Gini badan. Dan menerima beliau. Wa amma nanti dicetak atau tidak itu nanti urusan beliau, yang penting sudah saya sampai. Ndak mampu Pak, ndak mampu. Sampai dari Mabes Polri sampai Polda sampai Polres sampai Polsek, berapa personal yang kita urus, berapa ratus juta. Dan sampai berat kita para ulama, para habaib, para kiai, para asatid hanya bisa berdoa dan memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya balik bangsul dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah coro tengriki
Kula hanya sakit nyampe akan teng Pak Lurah, teng Pak Polisi. Ya napa? Adakan kegiatan seperti ini, galakkan. Dalam rangka apa? Mengurangi begal, mengurangi maling, mengurangi rampok. Itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan merubah semuanya. Ini petunjuk Kanjeng Nabi. Bukan berarti kita tidak menghiraukan tip-tip dari Pak Polisi. Tetap kita perhatikan tip dari Pak Polisi. Karena apa? Imamul Haddad mensetir doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzu min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa saking awone pribadi kula ya Allah. Eleke awak kula ya Allah. Eleke nafsu kula ya Allah. Lan eleke saben-saben gumermetan, termasuk begal, termasuk bandar, termasuk peminum, termasuk maling, termasuk perusuh-perusuh. Ini adalah kulida batin, saben-saben gumermetan. Anta akhidun binasiatiha, panjenengan ingkang nyepeng kendali ni Gusti. Sing nyepeng kendali, sing ngeculno begal atau gak iki Gusti. Nah, insya Allah ya akan berjalan seperti di Solo. Wali kota Solo nih Pak, Pak Polisi, Pak Lurah Kristen F.X. Rudiatmo ya, sing wingi wakili Pak Jokowi ya. Lho niku F.X. Rudiatmo ini Kristen, kula kudu guyu ya. Dihimbo teng Habib Syekh kengen ngadakno perda, bikin perda kalau Bapak ingin aman Solo. Apa Pak Habib? Langsung damel perda ya, hall setahun sekali masuk agenda Pemda, terus seminggu sekali galakkan Yasin Tahlil di semua musola yang ada di Solo. Yasin Tah Kristen. Aku nungguyu kadang-kadang ke perumahan Islam kabeh tahlil sarasen. Iku lho Pak Lurah ya, sing tahlil sarasen lek ngurus surat repot-repoten kemarin. Ojo tiga KTP mat. Lungi. Pak F.X. Rudiatmo ni sampai ulang ngeten. Waduh, muka-muka dawa umur wong iki. Seminggu sekali diperdakan Yasin dan Tahlil wajib setiap musola. Terus sebulan sekali wajib diadakan solawatan di balai desa. Terus ada lagi Beb. Ojo ngono to. Apa Beb? Danae tok no. Lah, soalnya bebek iku lek ana karake wek-weke nem men. Engko Yasin Tahlil gak ana berkate, ya gak iso mu. Akhir sampai dicanangkan sak mangkin F.X. Rudiat wong Kristen dicanangkan kota Solo adalah kota solawat. Kota Solo adalah kota solawat, subhanallah. Muga-muga wet dawa umur wong kita. Oh iya Ustaz, betul-betul. Betul-betul. Lah iya kok iso iki F.X. Rudiatmo iki wong Kristen. Lah kita iki kadang-kadang pemimpin kita RT, RW, wak carik, wak lurah sampai kapok-kapok Islam kabeh. Durung tahu kuping krungu ngene iki. Durung ta? Lah, muga-muga mawon mari iki. Ya, Pak Julius Sutaryoto iki. Ya, ambil Pak Lurah ini. Sinten ambil Pak Lurah? Pak Khozin ini. Ya. Lek iso galakno niki dadi lurah seumur hidup. Ya. Dadi lurah seumur hidup. Lho. Dadi apa? Mboten sora-sora. Mek dapat interaksi. Setiap musala galakkan tahlil, galakkan Yasin, galakkan selawat. Dorong-dorong liyane iki sik iku tok. Oksigen gak barang gabus sih kok mambu Yasin, mambu tahlil, mambu sholawat. Ya, insya Allah akeh wong sing tobat, akeh wong sing sadar. Lek ngandelno
Ya bener, tip-tipe Pak Polisi bau tetap cekelen. Nah, cuma lebih penting mana dari lahir batin nih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Nah, tadi apa? Tidak ada cara lain bagi para pemimpin, aparat penegak hukum, para tokoh-tokoh masyarakat, bangsul ngajak masyarakat balik dumateng cara hidup ulama. Walaupun dorong apa? Dorong 100%. Dorong apa? Dorong jamaah sholat 5 waktu. Galakkan yasin dan tahlil. Galakkan sholawatan setiap malam Jumat. Galakkan. Ya. Kalau perlu kerjasama dengan MUI. Kalau perlu kerjasama dengan NU. Kerjasama dengan ormas-ormas yang ada. Para kiai. Kasih. Duh. Lek masalah camilan-camilan kayak ngerti gampang, Pak. Ya. Wong akeh pabrik. Kari ngabsen. Ya. Lek wong Jawa niki lek masalah berkat gak usah dikongkon. Nggih, buktine napa? Mulai dolar 1.500, dolar 2.000, dolar 3.000 sampai dolar 16.000. Selamatan tidak pernah berhenti. Selamatan tidak pernah leret. Terus selamatan. Wayahe hol-hol, wayahe maulud tuku buah ndak pernah berkurang. Gini mboten. Dadi niki mboten kene dinafikan. Lah lek kula sampean hanya satu tip apa jare Pak Polisi wau ngandelno Pak Polisi kula wau. Kula sampean akan terus menerus kualan. Dadi pertama kali. Jadi lek wis kapan masyarakat iki ninggalno cara hidupe ulama ya. Majelis taklim ditinggalkan, musala ditinggalkan, setiap daerah ndak ono ngaji, kumpulan ndak ono selawatan, ndak ono penceran khotbil Quran, ndak ono iki ndak ono. Keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu tugas kita para pemimpin, para ulama, para kiai, terus terang mawon keberadaan situasi sing koyo ngoten iki, menawi kita mengaca pada diri kita sendiri, berarti kurang maksimalnya dakwah terhadap umat. Kurang maksimalnya dakwah, terus diajak tadi himbauan kampung-kampung umpama sak mangkin berapa dusun, kelurahan Balanggabusi berapa dusun, atau mungkin kita laporkan pada Pak Bupati ya, berapa kecamatan, berapa masjid yang masih kosong, berapa yang belum masuk masjid, berapa yang mana yang belum ada yasinan, mana yang belum ada tahlil. Justru kalau sampai terjadi ya, koyok contoh kula wingin ini pas ngaos teng Sragen diwaduli. Nggih. Karena apa? Nyuwun ngundang pengajian sing ana maca-macane. Karena di situ gek mriki niki soro Pak Ustaz, ya kula niki kaya damel yasinan tahlil. Lah gek masjid mriku nerangno lek tahlil iku percuma. Tahlil ku gak ana gaene. Yasinan iki kirim nang wong mati. Apa gak ono manfaate. Kula damel ngeten jare. Ha tambah mboten enten wong nyebut-nyebut tambah gak karu-karuan kampung kula niki mangke niki. Lah niki. Memang nopo? Memang macem-maceme aliran sing muncul gek zaman globalisasi ini, global tanpa batas nih. Sak maceme aliran. Nggih. Sak maceme coro. Sebab apa? Kenapa pemerintah tidak mau bertindak tegas, dari aparat tidak mau bertindak tegas, karena apa? Maju mundur loro, kate ditindak tegas melanggar HAM. Gimana boten? Contohnya Pak Polisi ini, kate dicekel kok kena pistol titik melanggar, gak di
ditindak kurang ah, serba repot. Lah mangkane nopo? Lho kita mawon saking ahlus sunnah wal jamaah, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, opo kita galakkan, kita ajak masyarakat ini opo balik dumateng Al-Qur'an, balik dumateng petunjuke Gusti. Lah pertama yarfa'ullah barokata kasbihim, terus balak nomor kali yusallitullah sultanan zaliman, Allah Ta'ala kuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin sing zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak berkasih sayang kepada rakyat, pemimpin-pemimpin sing mikirno keenakane awake dhewe. Jadi napa kula sampeyan sakniki niki kadang-kadang demo karena apa? Karena kebijakan bupati kurang tepat, karena aparat kurang tepat, terjadinya koruptor, terjadinya KKN, terjadinya macam-macam penyelundupan kebijakan, cendak karu-karuan, tempat-tempat maksiat. Kadang-kadang gak ngerti, kita demo ya, kita serukan turut, gak ngerti yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang demikian adalah kita sendiri. Dugi nopo? Dugi kita lari dari ulama. Lah, makanya menurut petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki, ya. Apabila menawi kula sampan kepengin diparingi pemimpin mulai tingkatan kecil sampai menengah sampai ke atas, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang rahmat pada umat, tidak ada lain, kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala akan mengadakan perubahan. Sing nomor tiga kata Nabi, fayakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, na'udzubillah min dzalik. Kalau terus menerus kula sampean sedaya niki pancet gak gelem bangsul dumateng cara hidup ulama, dikei mati mboten nggawa iman. Dadi jelas teng mriki wau. Lek tipe pak polisi petunjuk-petunjuk teng begal ngoten niku wau. Lah, tapi sak mangkin tugas utama kita adalah menyerukan kepada masyarakat. Ayo kita galakkan kegiatan-kegiatan kita sebagai umat Islam, ya. Koyok jamaah sholat limang waktu, khotmil Quran, yasin tahlil, sholawatan, balik. Ojo sampai kampung-kampung, perumahan-perumahan yang ada, RT RW yang ada sepi dari kegiatan dengan jalan ya Allah, detik ini saya akan bangsul dumateng jalanmu ya Allah. Di situ Allah Ta'ala akan menjawab, wa in uttum utna, lek wis kowe balik nang aku, kabeh bakal tak balik no maneh keberkahan marang awakmu wahai menung. Lah niki lah, makane termasuk nggih kula nyuwun permisi teng Bapak Lurah, teng riki ugi setiap selapan diadakan rutinan, ya, diadakan rutinan. Kula sanjang teng Pak Takmir, ojo putus asa nggih, nggawe undangan berapa kakak di perumahan iki, kalau perlu minta izin sama Pak Lurah, sak kelurahan undangan kabeh berapa ribu, teko wong 50, alhamdulillah tetep ganjarane ta oleh. Ojo putus asa, ajakan terus, diajak terus, gawe undangan 500, teko wong 70, alhamdulillah terus gak oleh putus asa. Sing penting ana wong sing ngajak balik dumateng cara hidup ulama. Lah teng mriki monggo dipun semak.
pun semak terusane penjelasan Tajul Muslimin. Niki bapak-bapak khususan para habaib, pembahasan nyampe dumateng masalah perkara-perkara sing sulit ditemu akal ya. Di antarae pembahasan mulai mukjizat sing muncul saking menungso sing ngaku tadi nabi, terus mantun ngoten keramat muncul saking tiang ingkang disebut aulia. Lah sakniki enten nomor 5 khasiat-khasiat kang terkandung ono ing saben-saben benda rupa watu utawa tanduran utawa rupa apa wae. Apa maneh sakniki rame lagi ngetren urusan batu, batu bacan, batu purbalingga, batu giok ya, batu klaten. Tadi diserukan ya, malah-malah setiap pemimpin mewajibkan semua instansi wajib dinas make batu a ake. Nah ini kira Starjo durung krungu jane iki ya, batu Starjo dereng kepi kepireng. Lek Purbalingga, Klaten, Batu Raja, Budi, Ternate ya, Aceh, Sulawesi pun ya kantun gek mriki dereng enten. Dadi pegawene mulai bupati sampai meningsor lek napa lek ngetik ya utawa gawe surat nyetempel diketokno ngeten nyetempel lho diketokno lek tanda tangan diketokno lek durung ketok akike kaya dianggap tanda tangan ini mboten sah dalam saran iki. Lho memang apa Allah taala damel lek jare cara Mas Bro ya, jare Mas Bro termasuk pelawak-pelawak sing melok niku memang kayak-kayak ada khasiat-khasiat yang terkandung, yakni ada daya tarik magisnya. Mboten memang ono. Lah buktine apa? Quran bahas. Lah niki termasuk ki nomor 5. Cuma ojo diimano. Ya. Ojo diimano nemen-nemen. Iki mek napa? Allah taala membentangkan bahwa memang ono ilmu ilmune. Lari nomor 5 khasiat-khasiat kang terkandung ono ing saben-saben benda rupa watu utawa tanduran utawa rupa apa bae. Nah niki kadang-kadang tongkat lek saking makam pamijahan Syekh Abdul Muhyi biasane tongkat ya, artine khasiat ya, sifat-sifat kang khusus kanggo siji benda kang ora tinemu ing liyane. Setiap benda mempunyai khasiat ya. Kabeh macam-macam benda kang gumelar ing bumi iki ora ono kang diwujudake dening Allah taala tanpa khasiat. Nah, ini. Ya. Iki lek gawe akeh iki Pak, engko pangkate muat terus. Nah, ngono pamane. Iki Pak, lek gawe umpamane ngono, lek gawe akeh iki derajate iso wong padha hur. Lah gambarane ngono, padahal asline mboten ngoten. Memang Allah taala ndamel setiap benda diparingi apa? Keistimewaan. Nah, contoh ya. Sebagian ono kang dimangerteni lan ono mane kang diweruhi khasiate, nanging kepriye sambunge karo khasiat iku ya ora weru. Koyok godhong simbukan kang merambat ing pager-pager. Dicontone paling enteng. Contoh paling enteng. Apa contone? Wis aja watu wis godhong simbukan ae wis. Apa anu khasiate? Yen ana wong lara kembung wetenge ya, karep mangan bededhek
nuli wetenge disabuki karo godhong simbukaniku banjur iso ngentut akeh pen kabeh ilang kembunge ya wis disambungi simbukan tadaono ningso ningsore pen ka iku khasiate simbukan lah mangkane sak mangkene iki lagi ngetren ya ado-ado sampean lek nang pandhakan mriku gek pinggir Masjid Cenggo ana kepeting cak gondol pinggire ngene apa sing paling laris sambel botok-botokan teko ndi ndi sing golek mek gledhek apa wetenge loro lek tuku botokan iki iso enteng aneh-aneh balik nang botok-botokan ya balik nang apa gledhek isine botokan iki simbukan kan iki wis yen ana wong ketempelan rawe ya kerasa gatel banget yen dikebyoki karo godhong cibungan rawene bisa nemplek ana ing godhong cibungan iku ilang gatele liyane godhong cibungan ora apa-apa. Saat ini sampai dadi pengobatan herbal niku. Herbal anti kimia. Tako nang wong sing ahli herbal ya. Dadi obat sembarang ternyata gek mriku nopo? Ana mung muncul teko khasiat-khasiate godhong-godhong sampai saiki ana sampai diarani apa jenenge? Dayang Sumbi. Apotek hidup. Lah niki, apa hubungane? Niki nuduh napa? Kabeh ku ana khasiate. Miturut siji cerita. Ana ing siji daerah tertentu, ana wit-witan kang yen dimasak nuli dijupuk lengone. Nuli kanggo ngelengani awak, pedang kang kepriye bae landhepe ora mempan. Umpama dibacokake wong kang nganggo lengo mau. Nah niki ana ya niki ana terutama zaman rumiyin para kiai-kiai sing ahli gemblengan. Mek napa tok? Mek minyak iku diusap-usapno kadang kongkon ngombe ambek banyu, kadang mung dilumurno koyok gedang ya, gedang dikum gek lengono wis pangan wis. Nah, lek kapan wonge sing napa ahli ya upama rambute dilengani nganggo lengo mau ora kena digunting utawa dicukur iki beda karo keris utawa tumbak siji maneh ya padahal mek lengo tok keris dhewe ya keris tumbak dhewe. Lah niki apa gek bumi lebih-lebih gek tanah Jawa niki sembuarang kabeh sing disebut niki memang mengandung khasiat cuma ana kalane menungso sing weruh ana kalane sing boten ngerti. Lah Allah taala dari periode ke periode Allah taala niki buka sedikit demi sedikit utawa kang disebut haikal lan liyo-liyane kang kaprae kelbu golongane azimat. Nah niki tadi masuk golongane apa nomor 5 ne wau khasiat-khasiat sing ana kene benda. Lah sampean ae lek sing duwe-duwe ana khasiate napa bisa ya be ana wong golek ana wong kolektor golek lumayan bebeke ana sing gadah tapi normale semua sing dibahas mriki wau semua benda mengandung khasiat. Nomor 6 bisiril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu